Gue minta tolong dong. Apa dong? Bikin dia ketawa terus. Eh, siap dong. Meski dia tertawa, bukan sama gue. Mantap tapi dong. Tapi karena lo yang bikin dia bahagia. Tolong, jangan bikin dia sedih. Iya. Buat lo, orang yang dia sayang. Kayak bocah suaranya. Udah sayang-sayangan, gak ada otak. Tolong. Oke kawan-kawan semua, selamat datang kembali di channel yang paling anjay, kurinjay, santai, gak usah ngegas, enjoy. Karena pada video kali ini kita masih membahas tentang kumpulan-kumpulan video-video TikTok Free Fire yang keren-keren, yang lucu-lucu, yang bucin. Bucin dan yang keren-keren banget kawan-kawan semua. Cakep banget coy. Intinya kalian semua tonton sampai habis. Dan buat kalian semua yang punya video-video lucu, video-video keren, unik, TikTok, app, langsung tag aja di Instagram gua kawan-kawan semua. Oke, langsung kita masuk aja ke dalam video yang pertama. Let's go. Oke, video yang pertama dari ff.gens. Anjay, langsung play. Kabur. Apa nih kabur nih? What's happened? Aduh, itu ditendang mobilnya pakai emot cuy, ya kan? Ada bunyi teprak. Habis. Kreatif pisan, boy. FF Gens, FF Ugi. Mantap jiwa. Kita next kawan-kawan di video-video gokil lainnya, boy. Oke, ada dari Ain Zaira. Langsung play aja. Oh. Keren juga. Oke, ini ada gambar, ini gambar boy, meme. Ketika lo mabar sama cewek, semua lootingan lo kasih ke dia. Lo gak usah munafik guys, lo gak usah munafik. Gue tau nih, ketika nih, lo cowok-cowok yang nonton nih ya. Ketika lo main mabar sama cewek, pasti tuh semua yang lo punya kayak Vest 3, medkit, walaupun lo gak punya medkit, lo kasih juga pasti lo relain. Glow wall, scope 4, itu pasti yang gede-gede lo kasih ke cewek boy. Tapi kira lo main sama cowok, itu boro-boro. Bilang punya medkit enggak punya, pala punya. Punya glow enggak punya, pala punya. Emang kurang ajar. Jangan dibiasakan bucin, boy. Jadi manusia. Alright, bucin itu udah batasnya, boy. Jangan bucin, jangan jadi bucin barbar. Jadi bucin-bucin santuy aja. Anjay. Oke lah, next. Oke. Ini ada video dari LordAhmed.7h yang kemarin kita ngebahas tentang video dia tentang naga boy, ada dragon yang dia buat keren banget cuy. Ini tentang apa nih? Piano ya? Kita play aja. Oh my god bro. Wow. Keren banget cuy. Di FF bisa main piano, lu bayangin boy. Yang ini lagi perang nih. Ciger-ciger ada yang main piano. Wih, luar biasa, keren banget animasinya, the best, next lah boy. Oke, ini dari kata.freefire. Hashtag captionnya selamat membucin. Buat yang sedang bucin lah, gak usah baca caption kelamaan ya kan, gue tahu, langsung play aja. Hey juga. Apa kamu sadar? Sadar? Sudah berapa banyak hati yang kamu abaikan? Gak ada. Sudah berapa banyak cinta yang kamu patahkan? Nggak ada, gue mesti hanya demi seseorang yang kamu anggap cinta sejatimu. Ide. Dan kamu pun tak pernah melihat sekitarmu. Ada banyak hati. Sekitar gue lihat sama gue nih boy. Agak ada kipas, ada AC yang pada ngebacot banget. Kenapa AC bagi dua? Nggak usah ngebacot ya boy, nggak usah ngebacot. Terus ada tas gue, and then ada PC, ada apa nih namanya nih? Mikrofon, ada headset ya, udah. Sekitar gue ada itu, terus nama apa? Kau mau ribut kau, ha? Yang peduli. Ada banyak orang yang ingin buat kamu bahagia. Emang? Ada seseorang yang membuat kamu tersenyum. Meskipun dia tahu kalau perjuangannya itu hanya sia-sia. Tapi dia gak pernah menyerah. Oh my god. Dan terus mencoba.
Yes. Mungkin suatu saat nanti kamu bakal sadar kalau selama ini orang yang memperjuangkanmu adalah cinta sejatimu yang sesungguhnya. Gak usah nangis, orang mah kalau ngomong teh biasa aja, gak usah nangis. Bucin teh boleh bucin, gak usah nangis boy. Ya, cemen bener nangis boy. Tapi keren, play. Semoga kamu denger. Denger lah, kan gue pakai headset. Kalau gue orang pakai headset nih, gue taruh headset orang gak denger baru. Gimana sih Naruto? Oke, kita play lagi, play. Pada seorang yang buat kamu bahagia, meskipun dengan kesederhanaan yang dimiliki. Jangan lupa senyum hari ini. Bye. Jangan lupa senyum hari ini. Aduh. Bucin-bucin sudah merajalela, cuy. Ternyata, wah, edan sih, boy. Ternyata bucin tuh makin di mana-mana, everywhere, boy. Di mana-mana ada, boy. Ini pusing, boy. Tapi nggak apa-apa buat konten bucin-bucin. Keren banget. Kita next aja, kawan-kawan, ya. Oke, ini gue dari kata buat Free Fire lagi, boy. Ini baik buat nih, yang bucin-bucin dari doi, boy. Dengerin ya kalian, suatu saat kalau ada yang berharga, tolong dijaga, jangan disia-siakan. Siap. Sebelum akhirnya kehilangan menyadarkan. Perihal memaafkan itu memang kewajiban. Iya, tahu. Tapi memilih kembali itu pilihan yang tidak bisa dipaksakan. Iya, aku tahu kalian pernah sedekat Minggu ke Senin. Minggu ke Senin tuh jauh, 24 jam. Kalau deket nih gue berdiri sama jalan kaki ke sono banget tuh deket namanya. Tapi sekarang mungkin kalian sejauh Senin ke Minggu. Senin ke Minggu mah deket boy sebenarnya mah boy. Lu bawa kalender lu dah, lu liatin tuh hari Senin sama hari Minggu deket kan. Terus Minggu ke Senin juga deket kan. Sama aja, baca play aja. Mungkin tapi karena ada saatnya yang perhatian akan berhenti perhatian. Idi. Yang peduli akan menjadi bodo amat. Idi. Yang selalu ada akan menjadi tiada. Ahem. Makanya kalau udah ada yang pantas, segera jadikan prioritas agar dia tidak lepas. Anjay. Jangan lupa bahagia hari ini. See you. Semoga bermanfaat. Wow. Oke. Gokil. Goks parah. Oke, dari aja Fikri Rul, langsung kita play. Siapapun lo yang lagi chatan sama dia, gue minta tolong dong. Apa dong? Bikin dia ketawa terus. Siap dong. Meski dia tertawa, bukan sama gue. Mantap. Tapi dong, karena lo yang bikin dia bahagia. Tolong, jangan bikin dia sedih. Ya. Buat lo, orang yang dia sayang. Kayak bocah suaranya, udah sayang-sayangan, gak ada otap lagi. Karena dia sayang sama lo, gue gak seberuntung lo. Ya. Tapi lo beruntung banget bisa bikin dia sayang sama lo. Lo, gue, and gue gak apa-apa, nyesek, sedih, biar gue aja yang ngerasain. Nyesek mah berobat. Lu bengek kali, itu berobat mending ya. Yang penting dia bahagia. Ini pergi nih ya. Tembak anjir. Ada. Bucin everywhere. Oke, ini ada apa nih boy ya? FF underscore Tokai. Oke. Tapi oke, boleh. November ya. Kita tahu November. Entar kalau gua nonton bulan Desember, berarti udah enggak berlaku, guys. Karena udah enggak bulan Desember, udah enggak bulan November, guys. Mudah-mudahan bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin ya. Amin. Yang baru diputusin. Semoga aja di bulan ini dapat orang yang lebih baik lagi. Amin. Yang habis dipahapain, kita doain. Orang yang ngepahapain itu kena karma. Biar dia sadar. Ya, ulang tahun di bulan ini dapat salam dari saya. Selamat ulang tahun katanya. Ya. Yang LDR. Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Amin. Kasihan dan rindu tiap hari. Aduh, sayang. Yang ditinggalin pas lagi sayang-sayang ya. Sabar. Pas ditinggalin pas lagi sayang-sayang ya. Yang ditinggalin pas lagi sayang-sayang ya. Mampus. Ter ya.
itu nasib. Oh, dengerin itu nasib. Parah. Dan buat aja si jomblo, nah, jangan apa nih sedih menjadi jomblo. Kenapa? Seharusnya yang sedih itu mereka yang punya pacar. Kenapa? Karena mereka tuh iri dengan kebebasan kalian. Tuh. Oh, oh sih. Ajay. Tuh, yang jomblo jangan kesedihan, boy. Karena mereka yang punya pacar, iri sama kebebasan lu, boy. Lu jomblo bisa deket sana sini, sana sini. Punya pacar mah ora bisa, boy. Asli, boy, ora bisa. Senang ada kudunya, boy. Dengerin tuh kata si FF underscore Tokai, boy. Anjay, kita next lah, boy. Keren, keren, keren. Oke, dari ff.mans underscore. Buset. Apa-apa belum udah ketawa. Surupan setan apa kau? Apa-apa kok. Suaranya, boy, kak. Kayak Pak RT, Pak RW aja suaranya. Ngebas, bet. Gue udah biasa ninjek-ninjek. Tapi gue gak pernah lecet. Beset. Gue udah biasa dijatuhkan. Barang original, boy. Kalau jatuh gak original. Tapi gue gak pernah jatuh. Gue udah biasa dicaci maki. Tapi gue nyadar diri. Bahkan saat gue dihina, gue masih lepas tuh ketawa. Ya namanya juga orang gak punya, bro. Hal-hal seperti itu mah udah jadi makanan sehari-hari. Enjoy. Udah biasa. Enjoy kalem santuy. Gue udah biasa injek-injek. Tapi gue gak pernah lecet. Gue udah biasa dijatuhkan. Tapi gue gak pernah jatuh. Gue udah biasa dicaci maki. Tapi gue nyadar diri. Bahkan stop. Oke, jadi ini intinya nih enggak kayak bukan bucin, boy. Ini tuh kayak dia tuh yang selalu diinjek-injek, selalu tersakiti, selalu diomongin sama teman-temannya mungkin ya kan. Sabar, bro. Buat lu sabar. Kenapa sabar itu berat? Lu tahu enggak kenapa sabar itu berat? Karena jaminannya surga, boy. Mantap jiwa, boy. Oke lah. Oke, kawan-kawan semua, cukup sekian video-video kita itu, boy. Ada banyak-banyak video bucin tadi, boy. Hah, bucin lagi. What the hell? What is that, boy? Ini kayak bucin, siapa ini? Ini siapa ini? Ini siapa nih? Aduh, pusingnya yang mah, boy. Oke, kawan-kawan semua, terima kasih buat kalian semua yang pengen tonton sampai habis ya. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe-nya, boy. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye.